Bapak, Ibu, dan seluruh siswa-siswi SD Kristen Alitea Inklusi Probolinggo. Perkenalkan, nama saya Miss Wida, sebagai Kepala Sekolah SD Kristen Alitea Inklusi Probolinggo. Selamat datang di sekolah kami. Thank you.
Bapak Ibu wali murid dan anak sekalian SD Kristen Aletheia Inklusi Probolinggo. Perkenalkan, nama saya Kristanto Adi Nugroho, SPDSD. Saya mengajar sebagai wali kelas di kelas 1. Dalam masa pandemi COVID-19 ini, kita masih menyelenggarakan pendidikan secara jarak jauh. Untuk itu, pesan saya tetap semangat, tetap jaga kesehatan, dan tetap bergembira. Sampai jumpa di pertemuan pembelajaran selanjutnya. Salam, selamat pagi Bapak Ibu dan anak-anak SD Kristen Aletheia Inklusi Probolinggo. Perkenalkan, nama saya Hendrikus H. Erdau, SPD. Saya guru bidang studi PAK di kelas ABK dan guru kelas 1. Tetap semangat sekalipun tidak bertatap muka secara langsung, tetap menjaga kesehatan dan Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak dan Ibu wali murid serta anak-anak yang ada di rumah. Perkenalkan, nama saya Gloria Anggresna Puan Putriasi, wali kelas 2 SD Kristen Aletheia Inklusi Probolinggo. Sekalipun kita tidak dapat berjumpa di sekolah, kita tetap semangat ya untuk belajar. Jaga kesehatan, Tuhan Yesus memberkati. Halo, selamat pagi Bapak Ibu wali murid dan anak-anakku sekalian. Perkenalkan, nama saya Valeria Kristi Octavia. Saya sebagai wali kelas 3 di SD Kristen Aletheia Inklusi Probolinggo. Tetap semangat belajar walaupun kita tidak bisa bertatap muka secara langsung. Salam sehat, jaga kesehatan, dan sampai jumpa. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu dan anak-anak sekalian. Perkenalkan, nama saya Alfred Ditareka, SPD. Saya sebagai guru kelas 3 SD Kristen Aletheia Inklusi Probolinggo. Tetap semangat walaupun kita tidak dapat bertemu secara langsung. Tetap jaga kesehatan dan Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu wali murid dan anak-anak SD Kristen Aletheia Inklusi Probolinggo. Perkenalkan, nama saya Salam anak-anak, perkenalkan nama saya Effendi Jamasi, guru bidang studi pendidikan agama Kristen di Sekolah Kristen Aletheia Inklusi Probolinggo. Saya mengajar di kelas 1, kelas 2, dan kelas 3. Tetap semangat belajar, jaga kesehatan, dan sampai bertemu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu dan anak-anak SD Kristen Aletheia Inklusi Probolinggo. Perkenalkan, nama saya Yuki Yonatan, bagian administrasi atau bagian TU di Sekolah SD Kristen Aletheia Probolinggo. Pesan dari saya, tetap semangat selama belajar di rumah dan jaga kesehatan selama di rumah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat pagi. Perkenalkan saya Ibu Leni. Saya di sini sebagai Neni SD Kristen Aletheia Inklusi Probolinggo. Terima kasih. Program-program SD Kristen Aletheia Inklusi Probolinggo
di antaranya adalah pengembangan karakter 10 KBJ, Bina Rohani, Student Lead Conference atau SLC, Outing Class, Bahasa Inggris, Bahasa Mandarin, Interpreneurship, Dharma Wisata, Cinta Tanah Air, Charity Day, dan Perayaan Hari Besar Agama dan Nasional. Baiklah anak, pembelajaran hari ini sudah selesai. Mari kita akan persiapan ulang. Semua buku dimasukkan dalam tas. Alat-alat tulisnya jangan sampai lupa. Jangan sampai ada yang ketinggalan. Kalau sudah, mari semuanya diberikan pen. Kita akan berdoa ulang.
terus ingin memberikan pelayanan pendidikan yang terbaik di Kota Probolinggo. Memasuki tahun ajaran 2020-2021 semester 1 dalam masa pandemi ini, kami berupaya untuk memberikan pelayanan dengan media daring. Sekolah tidak dapat bekerja sendiri tanpa dukungan dari Bapak Ibu sekalian. Untuk itu, kami mengajak Bapak Ibu untuk terus mendampingi putra-putrinya selama belajar di rumah. Semoga SD Kristen Aletea Inklusi dapat menjadi berkat untuk pendidikan di Kota Probolinggo, khususnya untuk anak-anak kita. Terus semangat, tetap jaga kesehatan, sampai bertemu kembali. Tuhan Yesus memberkati. Sampai bertemu kembali. Tuhan Yesus memberkati.